This reaction brought to you by Big Coffee. Gua pengen apa yang gua rasakan juga bisa kalian rasakan. Dan berangkat dari sana, gua akhirnya menentukan untuk membuat brand kopi gua sendiri yang gua beri nama Big Coffee, ya kan? Kopi ini juga memiliki dua semangat, ya kan? Salah satunya adalah semangat untuk bagaimana mengurangi sampah plastik yang ada di dunia, ya kan? Jadi kita harus berperang aktif, dan akhirnya gua tentukan Big Coffee ini menggunakan eco green packaging. Jadi ini ramah lingkungan ya. Dan semangat selanjutnya adalah bagaimana kita membantu para petani kopi di Indonesia, khususnya di daerah Semendo ini. Semangatnya kayak gitu. Dan ya, biar nggak lama-lama, untuk kalian penasaran dengan Big Coffee ini bisa kalian cek di Instagramnya. Oke, langsung kita lanjut ke reaction. Thank you. Oke, kali ini kita akan react lagu yang diupload di channelnya Seikoji ya. All Done Klar. Dengan judul Beta Fish featuring dengan Seikoji dan Ngaps. Gua udah lama banget gak denger Ngaps nge-rap ya. Terakhir gua denger lagu dia yang apa? Yang ada liriknya uang papa, uang papa, uang mama kalau gak salah ya. Dan kabar baiknya sekarang Ngaps kembali nge-rap ya. Dan gua gak sabar banget untuk dengar seperti apakah suara dan rap maupun flow dan lirik dari seorang Ngaps di tahun 2020 ini. Oke. Dan gua juga masih bingung siapa personil dari All Done Klar ini. Dan mereka dari mana, membernya, personilnya siapa aja gua nggak tahu. Satu-satunya yang gua tahu, dua-duanya yang gua tahu di sini adalah Seikoji dan Ngap. Selain itu gua nggak tahu All Done Klar ini. Oke, ini rilis ternyata hari ini ya. Dan ini cukup fantastis, udah 41.000 ya. Nice. Oke lah. Mari langsung kita react. All Done Klar. Seikoji Ngaps. Nih tulisan Ngaps-nya itu mengingatkan gue ke hip hop font yang biasa gue pakai dulu tahun 2012 ya. Lanjut kita. Buset, udah lama banget gue gak lihat tip yang kayak gini ya. Terakhir tahun berapa ya? Mungkin bisa tahun 2005 lah ya. Beta fish. Beta. Saya ikan beta gitu fish. Ya. Kalau diartikan secara letterlock, beta fish, saya ikan. Uangnya lagi kurang, jadi jualan cupang. Wow, uang lagi kurang jadi jualan cupang. Iya. Pas banget sih momennya. Sekarang cupang itu lagi ini, lagi naik. Teman-teman gue juga di Olmahe ya kan, di my hood ya kan, di kampung gue banyak yang ini doyan cupang kayak gitu. Dikasih daun apa tuh, warna merah. Uangnya lagi kurang. Oh, ini si Ngaps nih. Wah, ada full bling-bling ya di pasar pula dia. Jadi jualan cupang. Beta fish ya. Yeah. Beta fish ya. Yeah. Asik juga ya beta fish. Uangnya lagi kurang. Okay. Jadi jualan cupang. Okay. Uangnya lagi. Oh, dia ini di pasar cupang ternyata ya. Lagi kurang. Jadi jual. Ada yang tahu ini cupang jenis apa? Kepalanya botak. Jualan cupang, beta fish, oi, beta fish, oi. Uangnya lagi kurang, jadi jualan cupang. Uangnya tadi kurang, bisa lunasin utang. Sio, ulang uang kurang. Sio. Oh, jangan-jangan ini si All Done Klar ya? Oh, uang banyak pigi jarang pulang. Ada kasih yang sing ada uang.
su banyak utang. Badan meriang tabungan hilang, saldo su kurang. Beta cuma mau cari tambahan, yeah yeah. Buat tambah-tambah deng beli makan, yeah yeah. Gua jadi inget ini flow-nya side hustle yang kemarin ya. Kasih makan, beta pun anak mai tua. Siapa tahu jadi tabungan hari tua. Oke. Tuh benar kan? Ada hasil. Bagaimana kabar? Oh, jangan-jangan ini adalah lanjutan dari ini ya. Lanjutan dari side hustle kemarin ya. Ini adalah jawaban side hustle apa yang mereka lakukan. Ya ini jualan ikan cupang ternyata side hustle-nya. Oke, agade. Para penonton semua, sepertinya kita telah memecahkan satu masalah di sini ya. Uang kurang nih, tagihan banyak. Kita ada ide nih. Ikan cupang. Kalau beli ini 20 ribu, ada bisa jual 200 ribu. Apalagi kalau kasih kaweng dia, uang-uang berenang ya. Beri 20 ribu bisa dijual 200 ribu. Cupang aja. Oke. Okay. Nah, ini lihat-lihat dulu toh supaya bayar. Singap. Boleh. Boleh juga. Boleh. Satu teman, dia bawa cupang rumah untuk beta. Saudari kecil beta tahu tuh binatang tapi baru tahu dia pun nama. Ini keren cupangnya nih. Itu beta. Beta Ambon, beta jual. Oh, beta pis. Gua kurang enggak maksudnya? Beta pis ale. Kemarin uang kurang, sekarang uang. Oh, full of bling-bling tuh sambil jual cupang ya. Tuh lihat dong, ngeri sekali. Bling-blingnya ikan cupang. Sekarang uang sobale. Beta, beta, beta fish ya. Yeah. Beta, beta, beta fish. Gua agak ini agak cringe ngelihat ikan cupang kepala Sekoji ya. Ya, uangnya lagi kurang, jadi jualan cupang. Uangnya lagi kurang, jadi jualan cupang. Beta, beta, beta fish, oi. Beta, beta, beta fish, oi. Uangnya lagi kurang, jadi jualan cupang. Uangnya tadi kurang, bisa lunasi utang. Modal 100 ribu bisa beli cupang. Okay. Dapat serokan toples bonus daun ketapang. Oh, itu yang gua maksud tadi daun itu ternyata daun ketapang. Bonusnya daun ketapang. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. Benar kan yang gua bilang dikasih daun. Beli male dan female breed susah-susah gampang. Sekali lahir burayak pada ngambang. Blurin apa dah? Sekali pada lahir buaya pada ngambang. Nemo, koi, hamun, hellboy, harga bisa nego. Lego, lego, lelang kita lego. Dapat PHP, BNR, nunggu sampai bego. Yeah. Oh, bisa ya. Beta, beta, beta fish, yeah. Ini cukup menjadi di sini ya, cukup menjadi apa ya, kayak cameo gitu si Gisel. Cukup terkejut gua lihat. Beta, beta, beta fish ya. Uangnya lagi kurang, beta jualan cupang. Uangnya lagi kurang. Ternyata Gisel penggemar cupang juga ternyata. Kurang, jadi jualan cupang. Beta, beta, beta fish. Oi. Oh, beta. Sebenarnya ini adalah hasil dari dia main TikTok. Jadi diterapkan di video klipnya sama Gisel. Nice Ibu Gisel. Beta, beta fish, hey. Uangnya lagi. Oke, cupangnya udah tiga nih. Ada kepala Sekoji, ada kepala Ngaps, dan juga ada kepala All Don Clar. Kurang, jadi jualan cupang. Uangnya tadi kurang, bisa lunasin utang. Oke. Beta emas, beta Jabodetabek. Beta semua ya. Ikan joget. Premium beta Indonesia. Beta, beta ini. Oh, mungkin ini juga termasuk penjelasan dari yang dia bilang si Ngaps tadi ya, ikan cupangnya namanya beta katanya. Mungkin sebutan di daerah mereka itu beta ikan cupang ya. Oh jenisnya ya? Oke, ternyata jenisnya beda. Beda, beta.
Gua cukup terkejut tiba-tiba ada Mama Gisel di situ. Aduh, sangat tepat sekali dia muncul di bagian akhir. Tadinya gua udah mulai ngantuk. Pas keluar Mama Gisel langsung wow. Langsung terang benderang seperti itu ya. Oke, sudah terjawab. Sudah terjawab side hustle dari Seikoji ya. Side hustle dari Ngaps. Ternyata mereka jualan cupang untuk bayar utang. Oke. Hai. Gimana pendapat kalian tentang lagu ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Ini apa namanya? Termasuk mereka ini paham dengan kondisi apa yang terjadi ya. Orang-orang lagi doyan main cupang, akhirnya Seikoji buat juga lagu tentang cupang. Nice. Dan buat kalian yang belum tonton lagu ini dan pengen tonton secara full bisa klik link di deskripsi ya. Silakan tonton secara full dan silakan nikmati Beta Fish. Kayak gue rasa cukup ya. Gue Big Noeng and mouth.